Hari ini gue di rumah Radit bersama teman-teman gue dan kebetulan. Jadi sendalnya lucu. Sendal gue? Itu sendal aku. Oh, oke. Okay. Dok. Hari ini gue bawa motor gue dan anak-anak mau nyoba. Ya? Iya. Itu kalau ada cewek bonceng di depan, ada belakang. Ini lagi parah. Bonceng berdiri bisa kan, ada jalu belakang tuh. Serius. Iya. Kan anak BMX. Ya, berdiri di jalu. Yolo. Duduk di spatboard juga enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Tempel banget. A few moments later. Jalan-jalan juga enggak apa-apa ini mah. Tadi berangkat berdua kok pulangnya jadi sendiri. Aulion kemana? Harusnya hilang terbang. Kayaknya kita enggak ketemu udah setahun lebih. Iya, masih ingat. Apa kabar? Baik, I'm good, how are you? Great, teman-teman. YouTuber ya, ini Cheryl. Di villager tuh saling gak tahu mereka siapa aja. Werewolf, ada minimal ada 3. Mereka saling tahu siapa-siapa. Nanti akan kita kasih tahu, Tuhannya akan ngasih tahu. Werewolf ini, kita gak tahu. Jadi mereka bertiga saling tahu dan saling menyetir satu sama lain ganti-gantian. Villager yang gak tahu, saling gak tahu siapa werewolf, siapa villager itu sendiri. Jadi kalau ada yang berkomplot menyerang satu orang untuk dikeluarkan, biasa tuh werewolf. Atau villager goblok aja. Gimana tuh? Itu biasa. Oke ya, udah nih. Ini siang udah selesai. Satu round itu ada 2 puteran, pagi sama malam. Siang atau malam. Kirain kunci. Begitu kita udah ngeluarin satu orang, malam tiba. Kalau malam tiba, semuanya tidur. Tutup mata. Yang guardian, misalnya dia guardian, dapat kartu guardian. Di antara yang lain tidur, guardian buka mata, lalu tunjuk siapa yang mau dilindungi malam ini. Guardian misalnya tunjuk Usama, karena ada ayat suci di sini. Twelve o'clock midnight. Jadi intinya game Werewolf itu adalah kita diminta untuk mencari siluman serigala yang menyamar jadi penduduk biasa. Kita bisa lihat dari gerak-geriknya, biasanya orang yang bohong itu kan jadi pendiam, orang yang terpojok itu akan menjadi panik. Ya oke, okay, jadi kita mau mulai main werewolf. Ada 16 orang, karakter-karakter yang ada itu ada werewolf, ada wolf cop, ada villager, ada lycan, ada guardian, shear, sama witch. Dalam game ini juga ada beberapa jabatan penting, misalnya guardian itu melindungi desa, lalu seer itu yang bisa mencari siapa werewolf yang sebenarnya, lalu ada lagi lycan itu orang yang dikutuk sebagai werewolf padahal dia nggak bisa makan manusia. Gue habis dibunuh sama orang-orang bego. Mereka nggak tahu gue penting dan sekarang dia juga dibunuh karena saya dibunuh. You could have believed me. Mbak Radit kalau kalah mukanya lucu. Masalah f***ing siapa nih? Nih, gue tau. Hei, ya. Gimana? Ya, mau mau aku mati. Mati. Kesel. Gak gua, aku pilih jet. Game ini timelinenya dibagi 2, siang dan malam. Malam itu adalah di saat para werewolf bergerak untuk membunuh para penduduk, sedangkan siang itu adalah waktu bagi para villager untuk bermusyawarah siapa yang mau mereka bunuh karena mereka curigai sebagai werewolf. Iya, ini game psikologi, mengandalkan kemampuan kita melihat gerak-gerik orang.
jadi kayaknya cuma anak-anak yang jago matematika yang bisa menang game ini. Ayolah, dia udah dua kelompok loh. Jangan galau sebanyak ini. Ini yang benar, yang benar. Jangan dibuang. Gue baru pertama kali main. Sumpah jangan. Gue baru pertama kali. Gue masih guardian loh. Dia. Gue baru pertama kali main. Ya Allah. Oke, gimana apa Mbak? Oh, gimana? Gak ada argumen apa-apa. Gue udah ngaku kalau guardian, gue jadi teman di lo. Terus lo sekarang bingung, dia tiba-tiba ngaku guardian. Sekarang? Ya udah dia lah. Dia milih lo. Jajak gue. Dia milih dia. Lo pilih siapa? Dia lah. Ayo. Oh ini sadar gak diragu sama Radit, kenapa? Lo kenapa gak nanya dia? Gue tuh sama Cheryl terus dari tadi. Lo kenapa gak nanya dia? Gue gak dia, udah santai. Sekarang pertama ini. Pertama dia pilih dulu awal-awal kan? Ya Allah ya Ruby, dia tinggal satu, itu cara mainnya dia. Udah yuk, ikutin gue aja gak apa-apa, bener. Ngapain gue minta juga dari awal kalau gue Erwan? Gue gak minta bantuan dia ya, gue cuma minta bantuan. Kita keluarin dia. Ayo. Udah keluarin gua. Yuk, udah ya. Vote yang akhir. Vote yakin. Yakin. Pembelaan. Pembelaan dulu. Anjing lo dari tadi lo. Gua terserah. Soalnya lo enggak ini sih, enggak konsisten. Dia mau ngeluarin lo lagi, bego banget. Yuk, pakai trik. Kita lihat trik lu dulu. Lo belain, lo pembelaan udah pembelaan. Kalau gua baru pertama kali main. Oke, sekarang aja pembelaan lo ya. Makanya gua pengen tahu dari Radit terakhir, kenapa lo enggak curiga sama dia? Karena dia tiba-tiba ngarang-ngarang, gue pola pikirnya terlalu aneh aja buat werewolf. Menurut gue dia aja. Oke. Udah, tuan 10, 9. Ya udah. 9. Mana Alit? Hah? Alit, kasih tau Alit. Calm down. Pengumuman Alit. Ya sudah, silakan Dino buka sendiri kartunya. Kamu apa? Apaan? Gue gak. Kenapa harus gue duluan? Buka. Tunggu.